72 tahun. Jadi seperti tadi Allah sudah mengirimkan bagaimana anaknya, tapi dengan adanya anak saya, Ona dan menantu saya mensarankan diterusin. Saya berpendapat bahwa Allah itu masih sayang sama kita, bahwa memberi kita. Saya mencoba dengan izinnya Allah kita berbuat baik anak-anak. Sebagai untuk mama kita, saya tak tahan. Saya pun penyakit jantung, diabetes, kolesterol, dia lengkap seperti es campur, dia lengkap. Jadi saya mencoba. Jadi anak-anak datang rumah surat terus saya minum. Jadi setelah saya minum sebentar, saya pun bilang, ini kenapa jatuh mama itu mah? Anak-anak ini kan senyum aja kan? Ya. Sudah sejurus, rasanya lambungnya macam iri sama pisau. Nah, jadi katanya mama langsung aja terus mah. Langsung, alhamdulillah, karena penyakit itu banyak, maka Allah mengurangkan yang sedikit-sedikit. Maka saya juga mensarankan kita semua berusaha untuk meminum etrosi dengan kemampuan kita. Kan Allah ada jalannya nanti kan. Jangan dipandangkan harganya, tapi kita bersyukur karena Allah memberi kita ada lagi obat yang habis kita usahakan. Ya demikian.